Selamat datang di channel Mata Soccer. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum kalian melanjutkan video ini. Lima rekor yang bisa dipecahkan Cristiano Ronaldo musim ini. Nomor 1, bikin malu Lionel Messi. Metro Olahraga yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, Mata Soccer akan menyajikan sebuah berita terbaru dari Cristiano Ronaldo. Sejumlah rekor bisa dipecahkan Cristiano Ronaldo musim ini. Kepulangannya ke Manchester United membuat Cristiano Ronaldo bisa memecahkan sejumlah rekor prestisius. Jika rekor-rekor di bawah ini dipecahkan Cristiano Ronaldo, pesepak bola berjuluk CR7 makin akrab dengan yang namanya rekor. Lantas, apa saja sederet rekor yang bisa dipecahkan Cristiano Ronaldo musim ini? Yang pertama, pemain pertama yang cetak 100 gol di Liga Inggris dan Liga Spanyol. Cristiano Ronaldo berpotensi menjadi pemain pertama yang mengemas minimal 100 gol di Liga Inggris dan Liga Spanyol. Di Liga Spanyol, Cristiano Ronaldo mengemas 311 gol dari 292 pertandingan bersama Real Madrid. Sementara di Liga Inggris, Cristiano Ronaldo mencetak 84 gol dari 196 penampilan di periode pertama membela Manchester United. Hal itu berarti Cristiano Ronaldo membutuhkan minimal 16 untuk menembus barir tersebut. Yang kedua, top skor tertua di Liga Inggris. Status top skor tertua di Liga Inggris dipegang penyerang Leicester City yaitu Jamie Vardy. Saat menjadi top skor Liga Inggris tahun 2019-2020, usia Jamie Vardy adalah 33 tahun. Jika Cristiano Ronaldo menjadi top skor Liga Inggris tahun 2021-2022 ini, sebab di akhir musim 2021-2022, usia Cristiano Ronaldo menyentuh angka 37 tahun. Yang ketiga, cetak gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions. Ruud van Nistelrooy tercatat sebagai pemain yang mengemas gol paling banyak dalam satu musim Liga Champions dengan seragam Manchester United. Di Liga Champions 2002-2003, penyerang berpaspor Belanda itu mengemas 12 gol. Sementara Cristiano Ronaldo, pencapaian terbaiknya bersama Manchester United adalah mengemas 8 gol Liga Champions tahun 2007-2008. Bermodalkan 17 gol di Liga Champions tahun 2013-2014 sewaktu membela Real Madrid, mencetak 13 gol di Liga Champions tahun 2001-2012 sepertinya bukan perkara sulit bagi CR7. Yang keempat, pemain pertama Manchester United yang juara Liga Inggris bareng dua pelatih. Jika membawa Manchester United juara Liga Inggris tahun 2021 dan 2022, Cristiano Ronaldo akan mencetak sejarah. Ia bakal tercatat sebagai pemain pertama Manchester United yang juara Liga Inggris bareng dua pelatih. Di periode pertama membela Manchester United, Cristiano Ronaldo memenangkan 3 trofi Liga Inggris. 2006-2007, 2007-2008, dan 2008-2009 bersama Sir Alex Ferguson. Jika kembali melakukannya musim ini, Cristiano Ronaldo merealisasikannya bareng Ole Gunnar Solskjaer. Yang kelima, pemain pertama yang tembus 800 gol. Menurut International Federation of Football History and Statistics, Cristiano Ronaldo tercatat mengemas 785 gol. Jumlah itu di total dari gol-gol yang dibuat Cristiano Ronaldo di level klub dan tim nasional. Cristiano Ronaldo saat ini pun tercatat sebagai top skor sepanjang masa, mengungguli nama-nama beken seperti Pele, Romario, Ferenc Puskás, Josep Bican, dan banyak lagi. Bagaimana dengan Lionel Messi? Menurut data IFFHS, Lionel Messi mengemas 748 gol, alias terpaut 37 gol dari Cristiano Ronaldo. Melihat konsistensi Cristiano Ronaldo, mencari 15 gol musim ini diprediksi bukan perkara sulit baginya. Mata Olahraga yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa beri tanggapan Anda di kolom komentar sebanyak-banyaknya tentang 5 rekor yang bisa dipecahkan Cristiano Ronaldo musim ini.
Mental olahraga yang berbahagia dimanapun Anda berada. Itulah beberapa berita yang bisa disajikan oleh Mata Soccer pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya dari Mata Soccer. Dari saya, salam olahraga dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya hanya di Mata Soccer.